tersedia stok burung trotolan anis merah ya bos, atau anis bata bosku. Ini jaminan jantan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman FFP Show dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya bosku, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat bosku. Oke bosku, pada kesempatan kali ini FFP Show mau update harga burung di kiosnya Bang Edo ya bosku. Lokasinya di Pasar Lembang Ciledug bosku. Lanjut kita review satu-satu bosku, ada burung apa aja dan harganya berapa bosku. Pantau terus bosku. Bang, sebentar. Ya, Bang. Ini namanya kios apa ini? Kios Karafli, Bang. Ya. Bang Edo Karafli ya? Iya. Lokasinya di? Pasar Lembang. Pasar Lembang Ciledug. Ciledug. Kalau misalkan grosir ecer bisa? Grosir ecer bisa. Nanti langsung telepon ke Bang Edonya aja kali ya, untuk harga grosir ya? Ya, anak buah juga bisa. Anak buah bisa ya? Oke, siap bosku. Kalau misalkan kayak kirim-kirim? Kirim-kirim bisa. Pakai apa, Gojek? Gojek Grab. Ada Gojeknya langsung. Oh, ada Gojek pribadi ya, kurir pribadi. Oke bosku, terima kasih Bang. Mudah-mudahan sukses terus Bang. Ya, makasih. Oke bosku, jadi buat bos-bosku yang mau hunting-hunting beli burung ya bos, di kios Edo Karafli, lokasinya di Pasar Lembang Ciledug, banyak bosku. Ini penampakannya ya bos, stok burungnya lumayan banyak bos, pengunjungnya juga banyak bosku. Jadi untuk yang tidak bisa datang bisa pantau di YouTube FF Kicau bosku. Nanti tinggal calling-calling ke Bang Edonya atau ke staffnya bos. Nanti bisa dikirim menggunakan Gojek atau kurir pribadi ya bosku. Dan untuk yang partai atau grosiran juga bisa bosku. Nanti langsung calling Bang Edonya. Oke bos. Ya bos. Lokasinya bos. Pasar kios Bang Edo, Pasar Lembang Ciledug bosku. Stoknya lumayan banyak bos, nanti kita review satu-satu ya bosku. Pantau terus bos, ada burung apa aja nanti kita review, harganya berapa. Oke bosku, langsung saja kita review untuk burung yang pertama bosku. Di sini tersedia burung SRDC Bali bosku. Stoknya banyak banget bos, untuk burung SRDC Bali bosku. Ini bos, full SRDC semua bos. SRDC Bali bosku. Stoknya aman bos, untuk harganya kena di angka 120.000. Kemudian di sini juga tersedia stok burung pelatuk beras ya bos. Ini penampakannya bosku, burung pelatuk beras. Stoknya tinggal 2 ekor bos. Untuk harganya kena di angka 130.000. Ini penampakannya bosku. Di sini juga tersedia stok burung decu ya bosku, atau kacer mini bosku. Stoknya aman bosku untuk burung decu. Ini penampakannya bos. Untuk harganya kena di angka 180.000. Kemudian di sini juga tersedia stok burung anis macan ya bos. Ini penampakannya bosku. Untuk anis macan stoknya tinggal 3 ekor bos. Untuk harganya kena di angka 250.000. Ini penampakannya bosku. Stoknya tinggal 3 ekor ya bos. Kemudian di sini juga tersedia stok burung pencet jatim ya bosku. Ini penampakannya bos. Untuk stoknya aman bosku, pencet jatim. Untuk yang mulus harganya kena di angka 90.000, dan untuk yang bondol harganya kena di angka 85.000. Kemudian di sini juga tersedia stok burung sri gunting hitam ya bos, atau sri gunting walace ya bosku. Ini penampakannya bos, sri gunting hitam. Untuk harganya kena di angka 100.000. Stoknya tinggal 2 ya bosku. Kemudian di sini juga tersedia stok burung cucak timur ya bos, atau kuakaok bosku. Stoknya tinggal 1 bos untuk burung kuakaok. Harganya kena di angka 200.000. Ini penampakannya ya bosku. Burungnya sehat bos.
stoknya tinggal satu. Kemudian di sini juga tersedia stok burung berkutut putih ya bosku, mata merah atau berkutut albino bos. Ini pelamakannya. Stoknya tinggal 3 ya bos. Stoknya ada 3 ekor. Untuk harganya kena diangkat 450.000. Kemudian di sini juga tersedia stok burung berkutut cemani ya bosku. Ini pelamakannya bos, berkutut cemani. Stoknya di sini ada 2 bos. Kemudian di sana juga ada berkutut cemani. Untuk harganya kena di angka 300.000 bosku. Ini pelamakannya. Di sini juga tersedia stok burung berkutut majapahit bosku. Ini pelamakannya bos, berkutut majapahit. Untuk harganya kena di angka 450.000 ya bosku. Dan di sini juga tersedia stok burung perkutut kremino bosku. Ini penamakannya, burung perkutut kremino bos. Untuk harganya kena di angka 300.000. Kemudian di sini juga tersedia stok burung lovebird paruh merah ya bosku. Untuk lovebird paruh merah harganya kena di angka 50.000 bosku. Ini penamakannya. Stoknya aman ya bos, untuk yang paruh merah. Kemudian untuk yang paruh putih harganya kena di angka 60-100.000 ya bosku. Ini untuk penampakannya bos, paruh putihnya. Stoknya aman bos. Juga tersedia stok burung perkutut bangkok ya bos. Ini penampakannya bosku, perkutut bangkok. Untuk harganya kena di angka 230.000. Ini namanya bos. Ini juga ada bosku, perkutut bangkok ya bos. Stoknya aman bosku. Ini juga tersedia stok burung kenari loper cerah ya bos. Untuk loper cerah harganya kena di angka 170.000 bosku. Stoknya aman bos. Ini namanya. Kemudian di sini juga tersedia stok burung kenari loper pocong bosku. Ini penampakannya bos, stoknya ada 6 ekor bosku. Loper pocong harganya kena di angka 250.000. Dan di sini juga tersedia stok burung nuri perkici bosku. Stoknya tinggal 2 ya bos, nuri perkici. Ini penampakannya bosku. Untuk harganya kena di angka 250.000. Tersedia stok burung trotolan anis merah ya bos, atau anis bata bosku. Ini jaminan jantan bos, burung anis merah jantan bosku. Untuk trotolan harganya kena di angka 650-700.000 ya bosku, tergantung kondisinya bos. Ini penampakannya. Stoknya tinggal 4 ekor ya bos. Kemudian di sini juga tersedia stok burung kenari AF warna ya bos. Ini penampakannya bosku, burungnya gede-gede bos. Untuk burung kenari AF-nya, stoknya tinggal 6 ekor ya bos. Untuk harganya kena di angka 250.000. Ini penampakannya bosku. Dipantau dulu bosku. Nanti setelah dipantau di YouTube, silahkan bosku mampir ke kios Bang Edo ya bos. Lokasinya di Pasar Lembang Ciledug bosku. Ini juga tersedia stok burung parkit warna ya bos. Ini bosku penampakannya bos, parkit warna cantik-cantik bosku. Untuk harganya kena di angka 120.000 per pasang ya bosku. Stoknya aman bos. Dan di sini juga tersedia stok burung jalak putih loloan ya bosku. Ini bos penampakannya bosku, stoknya tinggal 3 bos. Untuk jalak putih loloan harganya kena di angka 450.000 ya bosku. Dan di sini juga tersedia stok burung curuk-curuk kebo ya bos. Ini namanya bosku, untuk burung curuk-curuk kebo stoknya aman ya bos. Untuk harganya kena di angka 50.000 bosku. Ini penampakannya. Kemudian di sini juga tersedia stok burung murai batu impor bosku. Ini penampakannya bosku, murai batu impor ya bos.
murai batu impor bosku. Untuk harganya kena di angka 1 juta rupiah bos. Ini juga tersedia stok burung murai batu trotolan ya bosku. Ini penampakannya bosku, murai batu trotolan bos, gambling ya bos. Ini penampakannya, stoknya tinggal 3 ekor bosku. Untuk harganya kena di angka 800.000. Ini juga tersedia stok burung jalak suren dewasa ya bosku. Ini penampakannya bos. Di sini juga ada jalak suren dewasa bosku. Ini penampakannya. Untuk harganya kena di angka 400.000 ya bosku. Burungnya sehat-sehat bosku. Kemudian di sini juga tersedia stok burung jalak putih dewasa bos atau gacoran bosku. Ini penampakannya bos. Jalak putih dewasa atau gacoran bosku. Di atas juga ada stoknya aman. Untuk harganya kena di angka 600.000 ya bos. Kemudian di sini juga tersedia stok burung robin ya bosku. Ini penampakannya bos. Burung robin bosku, stoknya tinggal 4 ekor bos. Untuk harganya kena di angka 1 juta rupiah bosku. Stoknya tinggal 4 ya bos. Ini penampakannya. Ini juga tersedia stok burung jalak Bali dewasa ya bos. Ini burung bersertifikat bosku, jalak Bali dewasa. Untuk harganya kena di angka 2.500.000 ya bos. Ini penampakannya bosku. Untuk yang pasangan harganya kena di angka 6.500.000 bosku. Dan untuk yang anakan harganya kena di angka 2 juta bosku. Jalak Bali bersertifikat ya bos. Ini penampakannya bosku. Dan di sini juga tersedia stok burung murai betina siapan bosku. Ini penampakannya bos. Stoknya ada 3 ya bosku. Murai betina siapan non gembung bos. Untuk harganya kena di angka 1.400.000 ya bosku. Stoknya tinggal 3 ekor bos. Ini penampakannya. Jadi yang nyari murai betina siapan untuk breeding bos, di sini ada ya bosku. Silakan merapat bosku. Kios Bang Edo Pasar Rembang Ciledug bos. Stoknya tinggal 3 ekor bosku. Bos, kondisi di kios Bang Edo Pasar Rembang Ciledug ya bosku. Pengunjungnya full bos, lagi pada mantau bosku. Banyak sekali bos pengunjungnya. Kemudian di sini juga tersedia stok burung perkutut lokal bosku. Ini penampakannya bos. Stoknya banyak banget bosku, perkutut lokal. Stoknya banyak ya bos. Untuk harganya kena di angka 25.000 bosku. Kemudian di sini juga tersedia stok jeruk cuk jatim ya bos. Ini penampakannya bosku. Stoknya banyak bos. Untuk jeruk cuk jatim harganya kena di angka 30.000 ya bosku. Stoknya melimpah bos. Kemudian di sini juga tersedia stok burung jalak kebo ya bosku. Ini penampakannya bos. Jalak kebo maupun maput sama ya bos. Untuk harganya kena di angka 70.000. Dan di sini juga tersedia stok burung manyar bosku. Ini bos, untuk yang nyari burung manyar bos, stoknya banyak banget bosku. Untuk harganya kena di angka 20.000 ya bos. Ini penampakannya. Kemudian di sini juga tersedia stok ayam mutiara ya bos. Ini bosku, stoknya 1 ekor bos. Ayam mutiara bosku, untuk harganya kena di angka 200.000. Dan di sini juga tersedia stok burung pleci dakun jatim ya bos. Ini penampakannya bosku. Stoknya aman bos. Untuk pleci dakun jatim harganya kena di angka 100.000 ya bosku. Stoknya aman bos. Di sini juga tersedia stok burung cucak combo bosku. Stoknya aman bos, banyak. Ini penampakannya. Untuk harganya kena di angka 35.000 ya bosku. Kemudian di sini juga tersedia stok burung perenjak atas bos. Perenjak atas stoknya full ya bosku, satu box full bos.
burungnya sehat-sehat bosku. Untuk harganya kena di angka 25.000 ya bosku. Dan di sini juga tersedia stok burung murai air mancur bosku. Ini bos penampakannya bosku masih aman bos. Murai air mancur biasanya buat masteran ya bosku. Untuk harganya kena di angka 90.000 bosku. Ini burungnya sehat-sehat bos. Kemudian di sini juga tersedia stok burung putra ya bosku. Ini namanya bos. Untuk harganya kena di angka 80.000 ya bosku. Stoknya aman bos, burung putar. Kondisinya ya bos, ramai banget bosku. Pengunjungnya full bos. Jadi untuk bos-bosku yang mau beli burung ecer grosir, langsung bisa calling-calling Bang Edonya ya bos. Untuk harga partainya bosku, nanti bisa kirim-kirim bosku. Stok burungnya lumayan ya bos, full bosku. Lokasinya di Ciledug Pasar Lembang bos, kios Bang Edo. Kemudian di sini juga tersedia stok burung murai batu lokal ya bosku, muda hutan bos. Ini sudah rawatan bosku. Stoknya 3 ekor doang ya bos. Untuk harganya kena di angka 2.500.000 bosku. Stoknya 3 ekor bos. Sampai di sini dulu video update harga burung pada kesempatan kali ini ya bos. Jangan lupa bantu sub, like dan komennya bosku, supaya channel FF Kicau dapat berkembang ya bos. Terima kasih bosku. Salam lestari FF Kicau.